Apa lu? Santai-santai. Nah. Gila ini pribadi nih. Nah, ini. Ini yang gue maksud. Oke, di konten kali ini gue bikin tutorial lapu-lapu 2022 dan build lapu-lapu terkuat tersakit 2022 Mobile Legends. Oke, ada role factor ya. Untuk emblemnya kita mulai dari emblem dulu ya. Emblemnya tuh dia bisa dua. Untuk yang pertama ini Killing Spree. Dan untuk yang kedua Festival of Blood. Ini yang paling enak ya dibanding Killing Spree. Kalau Killing Spree gue kalau lagi PD doang. Cuman ini yang paling sering gue pakai, Festival of Blood, lebih enak. Defense ada, damage ada, lifesteal juga ada. Untuk battle spellnya gue makainya flicker udah pasti. Gue gak pakai yang lain karena enak bisa dikombo sama ultimate nya Untuk buildnya ini ya, ini bisa diganti sama apa namanya tuh, bisa anti kuiras, bisa juga brute force. Kalau misalnya musuh nggak ada hero regen bisa brute force, bisa anti kuiras. Tapi kalau musuh ada regen pakai gini aja, regen mm pakai ini aja udah. Oke, lanjut ke penjelasan skillnya. Oke, kita mulai dari pasifnya dulu ya. Ini pasifnya kalau misalnya kalian nge-skill tuh, entah itu skill no, dia ngasih shield. Entah dari entar itu hit, entar itu skill 2, skill 1 atau ultimate. Nih, ngasih pasif no. Pasifnya shield. Lanjut ke skill 1, skill satunya ini dia kayak gini ya. No. Kalau misalnya kayak gini damage-nya lebih kecil nih. Coba kita ulang. Damage-nya berapa? Kalau dari sini 474 423. Ini coba dari sini. Noh. Hampir sama, cuman ini lebih enak. Lebih sakit. Pokoknya lu coba aja dan ini lebih enak. Lanjut ke skill 2. Skill 2-nya ini dia kayak gini. Masih damage juga. Berpindah enak. Kayak gini nih. Kayak gitu. Lanjut ke ultimate ya. Ultimate ini kalian kayak ngerubah semua skillnya ya tuh. Terus skill 2 nya muter, skill 1 nya dia nge-stun, ultimate nya drag jebret. Dan itu nggak bisa dibatalin ya, skill ultimate yang itunya ya. Bisa dibatalin sama perangko sama kaja doang. Skill 2, skill 1, ulti. Langsung ke gameplay nya aja. Oke, itu Mobile Legend. Oke, tinggal gameplaynya doang. Kita bikin sepatu warrior boots. Warrior boots. Lawanan kita Poseidon bos. Lawanan kita dewa. Lawanan kita dewa bos. Hati-hati nih. Di ujung lagi ngeri banget. Tapi jangan takut bos. Kita punya skill 1, jaraknya jauh. Jadi nih farmnya gue kasih tahu. Jadi kan ngegunain skill satunya pas di last hit aja ya. Amplop lag. Jujungnya juga bodoh, nggak mau prislane. Nah gitu aja noh. Jadi dia kan yang terkurang darahnya. Itu juga bete aja. Gini lagi noh. Gitu-gitu aja main apu mah. Enak skill satunya panjang. Lu nggak mungkin di prislane. Ini nggak usah di hit, biarin. Nah baru di hit. Cek skill satu. Kalau misalnya energinya nambah berarti dia ada di situ. Itu guys, ngecek ini mah. Itu skill 2. Yujong hilang bos. Enemy missing ya. Kalau misalnya Yujong hilang, enemy missing. Oh, ada info. Wish, dari mana dia bos? Sudah level 3 aja. Ngeri kan orang enggak Yujong. Wih, kita enggak keambil dong ini aneh. Ya sayang banget. Emang ngeri sih kalau lawan Yujong kalau belum level 4. Oke, War X. Set no. Preman dia, bos. Ada missing ya kalau misalnya nggak ada hero. Kita jaga sini aja. Dia oh dia ngelindungin tuh. Eh, tata.
Nice. Kita ikut war, gemik. Kita yang cari palenya. Anjir sakit banget, cuk. Gak usah balik, Itu guys, kalian gak boleh yang namanya tuh buta map. Kalau kita di XP, kita kan dekat turtle, jadi kita harus melihat. Tadi gua walaupun terfokus sama Yujong, jadi lupa. Soalnya turtle tadi sih, soalnya udah free. Soalnya tadi si YSS mati, Yujong mati, free turtle seharusnya tadi. Wah, gak ngaruh cok. Emang Yujong itu deras banget. Abis ini kita langsung dominan S ya. Gak usah blodus. Oke, mati-mati, free. Nice. Itu guys, sabar-sabar. Lihat keadaan dulu ya. Nyari darah dulu kita. Nah, blunder dia. Gitu guys, main harus cari momen, jangan asal ikut war. Main santai aja, main mah di bawah santai. Jangan terlalu dianggap serius. Nah, kita kok bikin ginian? Aduh, sorry. Dominan S aja dulu. Gak usah dijual ya, kalau salah sayang. Sayang banget kalau dijual. Nah ini gas aja nih. Mati kau. Gila sakit banget. Ya Yujong. Gak ada apa-apanya. Cacing Yujongnya cok. Tapi gak boleh ngeremehin. Kita harus tetap bikin dominan S ya. Kalau kita mau ditarik. Kenapa Vale? Mati nih dua-duanya. Ya. Sabar. Nah, gitu dong. Nah, double kill, untung. Gak apa-apa kita mati, kita dapat 2. Nah, 3 malahan ya, dia mati. Nah, itu udah untung ya, guys. Nah, ini ulti flicker aja, guys. Aduh, gak kepencet ulti flickernya. Nice. Nah. Ya, mati lagi gua. Enggak. GG banget dah, untung ada minion. Sabar. Woi, dos. Mati kau, kenapa? Nah. Apaan? Tutup lagi, Mak. Oke, nice. Double kill, bos. GG banget. Apa lu? Santai. Nah. Gila ini pribadi nih. Nah, ini. Ini yang gue maksud. Nah, ya. Sakit banget itu si Popol. Buset dah. Oke, kita push atas dulu ya. Mana gaya dia, guys. Santai. Baik. Nah, kita ngincar yang paling lemahnya. Itu yang gua maksud. Sini weh, kumpul weh. Balik yang jelek. Kalau gua mau kuat, santai aja. Gue udah ada ulti lagi nih. Sini gak berani dia. Ya gak kena. Jangan. Kita incer yang punya retri bos. Kita wincer yang punya retri.
Nah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi free lord kita. Eh, itu dapat. Ya. Enggak dapat lordnya nih. Ah, tolol, tolol, tolol. Bro, lock lock popol. Aldo Spale. Gua YSS. Menang kita all in-nya soalnya. Sayang banget kalau all in-nya jelek banget. Sini ayo. Kumpul all in. Bos. Eh ini gua open duluan nih. Itu popolnya buset udah kuat banget. Popol popol. Damage-nya tuh parah banget pol. Habis dong enggak popol serius. Tower bawah dapatnya seharusnya sama atas. Awas awas, Ruby belum multi. Nah, gitu gitu. Itu yang gua maksud. Itu yang gua maksud. Udah kayak gini open aja, open kalau kayak gini guys. Langsung end, langsung end. Gitu anjir dari tadi. Cuman lock pale sama popolnya susah amat dari tadi. Yang lain mah cuekin aja. Gue factor soalnya gue tahu damage yang paling sakit tuh yang mana. MVP lah sudah jelas bos. Kasih like aja semuanya, biarin.